茂雾县和当格朗县边界落后，此际与警察部队合办的义诊，涌进3600位居民。Manusia-manusia Indonesia yang sehat, dengan sehat tentunya nanti berproduktif di dalam mengisi pembangunan ini. Bisa tampil bersama Polri dan memang kita lintas semuanya untuk masyarakat dan yang kita layanin pun beda juga gitu. Jadi kita memang di sini tampak sekali tidak ada perbedaan. 150位医护人员与职工，相当于一个人要服务24人。看诊的劳工、农工多半是高血压、尿酸、咳嗽、感冒问题。Yang penyelenggara ya, saya ucapkan terima kasih gitu sebagai wakil dari warga Karang Tengah gitu kan。少有看牙机会的居民显得紧张，一旁有志工陪伴安抚。Secara secara tidak langsung orang sini mengucapkan terima kasih barangkali karena ya itulah tadi di sini kan banyak masyarakat yang ekonomi lemah kan ya secara termasuk saya pribadi lah barangkali itu ya saya rasa ini bagus lah ini。志工的付出帮助贫困居民解决病苦，传递爱心，也希望民众更重视自身健康。台视新闻何其荣夏丽印尼报道。